Tanya lah. Panas. Jadi hari ini 14 Januari tahun 2023 terhitung berarti sudah 2 hari sejak kita memasukkan surat penertiban kepada Satpol PP Provinsi DKI terkait dengan alat peraga kampanye atau APK yang dipasang di seputaran titik di wilayah Kota Jakarta. Nah, hari ini kita bakal melihat apakah APK-APK tersebut, bendera-bendera tersebut sudah dicopot oleh Satpol PP atau sudah ditertibkan oleh Satpol PP atau belum. Karena ini sudah 2 hari sejak surat ke Satpol PP dimasukkan. Sekaligus kita bakal mencoba apakah benar dan sekaligus membuktikan apakah memang benar bendera-bendera tersebut atau APK tersebut menghalangi pengendara sepeda motor. Sekarang kita udah tepat di flyover Cempaka Putih atau flyover yang menghubungkan antara Cempaka Putih dengan Rawamangun. Nah, di flyover ini ternyata kita buktikan bahwa APK atau alat peraga kampanye berupa bendera partai politik masih terpampang atau masih terpasang di sepanjang flyover. Yang mana padahal menurut Perda dan juga menurut aturan undang-undang pemilu sekaligus menurut peraturan KPU bahwa alat peraga kampanye atau APK itu tidak boleh dipasang di flyover, trotoar, jembatan penyeberangan dan juga JPO ataupun halte. Tapi ternyata APK-APK ini masih ada dan juga belum tertib. Ini bahkan saya lagi ngomong juga dihalangin. Apalagi kalau misalnya berkendara. Karena ini biasanya dalam lalu lintas yang padat pengguna sepeda motor ataupun sepeda mengambil bahu sebelah kiri dan kalau anginnya berkibar ini bisa mengganggu keselamatan pengendara motor ataupun sepeda, makanya perlu untuk segera ditertibkan. Nah, tapi sekarang kita sudah ada di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Di sini juga lah Satpol PP Provinsi DKI Jakarta bermarkas. Dan di sini pula kemarin kita menyerahkan surat ke Satpol PP terkait penertiban alat peraga kampanye. Nah, teman-teman, jadi dalam surat yang kita serahkan ke Satpol PP terkait dengan penertiban alat peraga kampanye, yaitu meminta untuk Satpol PP agar segera menertibkan APK yang terpasang di flyover-flyover di Jakarta. Nah, dalam waktu 7 hari kami minta untuk segera ditertibkan APK-APK tersebut. Jika dalam waktu 7 hari ke depan tidak kunjung ditertibkan, maka warga akan mengambil tindakannya sendiri. Kita mau ngajak teman-teman untuk sama-sama mendesak Satpol PP Provinsi DKI Jakarta segera menertibkan alat peraga kampanye sebelum menimbulkan korban jiwa. Bagaimana cara mendesaknya? Silakan teman-teman banjiri kolom komentar Instagram Satpol PP DKI Jakarta di @SatpolPPDKIJakarta. Silakan teman-teman ramaikan kolom komentarnya untuk sama-sama meminta Satpol PP agar segera menertibkan alat peraga kampanye di sepanjang flyover dan juga titik-titik lain di Kota Jakarta. Selain itu, kalau misalnya masih nggak digubris juga,
alat peraga kampanye masih ada, maka kita harus sama-sama mencabutnya sendiri, alat peraga kampanye tersebut. Kita harus mencabut bendera-bendera tersebut supaya tidak menimbulkan korban jiwa. Terutama pengendara sepeda motor dan juga pengendara sepeda. Jadi Satpol PP ini kalau menindak pedagang, penggusuran, juga poster-poster kritik ataupun mural dari warga itu cepat. Tapi kalau menindak alat peraga kampanye partai politik, menindak bendera partai politik lama, nggak kunjung ditindak juga. Makanya harus kita desak terus dengan banjiri kolom komentar Instagram Satpol PP DKI. Terima kasih.